Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para tribuner. Saat ini saya berada di SPBU di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Saat ini ada antrian pembagian BBM di SPBU ini. Kita tahu bahwa per 1 Oktober seharusnya sudah diberlakukan pembelian BBM untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Namun baru-baru ini aturan tersebut dibatalkan pemberlakuannya oleh Menteri SDM Bahlil Lahadiah. Saat ini kalau berdasarkan pantauan Tribun Timur, sejumlah pengendara tetap menggunakan aplikasi My Pertalite untuk membeli BBM, dan di bagian dalam sini ada beberapa orang yang tengah mengurus. Sama huruf besar toh, huruf besar satu sama angka. Ini kode unik. Ya, itu tadi ada gambaran beberapa orang yang membeli sementara mengurus pengurusan untuk membeli BBM menggunakan My Pertalite. Ini milik. Pas kok ada orang. Oh, saya. Ya, bisa dilihat sejumlah pengendara harus turun dari kendaraannya. Ada yang memang mengurus My aplikasi My Pertamina. Ya, tentu aplikasi My Pertamina sendiri ini adalah sasarannya agar pembelian BBM subsidi tepat sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.